Empat lelaki suspek militan yang merancang serangan pada minggu pertama Ramadan dan menyasarkan rumah ibadat serta pusat hiburan berjaya ditahan bahagian Counter Terrorism cawangan khas PDRM. Turut menjadi sasaran mereka beberapa personaliti berprofil tinggi. Kesemua suspek ditahan hasil operasi di sekitar Terengganu dan Lembah Kelang pada 5 hingga 7 Mei lalu. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata, tangkapan pertama pada 5 Mei di Kuala Berang, Terengganu melibatkan seorang warga tempatan 34 tahun yang juga perancang utama dan ketua sel Wolfpack pengganas Daesh. Turut dirampas pucuk pistol jenis CZ-9mm bersama 15 butir peluru dan 6 batang alat letupan reka ganti IED. Tangkapan kedua pada 7 Mei melibatkan warga Rohingya berusia 20 tahun yang merancang serangan ke atas kedutaan Myanmar di Kuala Lumpur dan menyertai puak pemisah di Rakhine. Suspek ketiga, warga Indonesia 49 tahun pula, diberkas di Subang Jaya Selangor, merancang untuk ke Syria. Manakala suspek terakhir, warga Rohingya 25 tahun, ditahan di ibu negara. Kesemua suspek dipercaya saling mengenali dan berkomunikasi menerusi aplikasi WhatsApp. Sel ini, mastermind ini telah berjaya mendapatkan senjata dan juga apa ni, bom-bom buatan sendiri ini tadi daripada negara asing, negara jiran. So setakat itu saja. Tetapi untuk pelaksanaan, sesudah memiliki senjata-senjata sebegini, proses pelaksanaannya cukup mudah. Hanya perlu dibawa daripada sana, ya, untuk datang ke sini dan seterusnya mereka boleh gunakan apa ni. Dan untuk nak meledakkan bom tersebut tidaklah memerlukan apa-apa yang canggih, ya. Sekadar untuk menghidupkan, menyalakan fuse ni tadi dan terus dilontarkan ke apa ni. Dan lengkap dengan apa sekali, memang IED ni berkuasa tinggi juga dan boleh membunuh, ya, dan mencedera parahkan. Dan pistol buatan Czechoslovakia tersebut dengan 15 butir peluru ni khusus bertujuan untuk pembunuhan. Polis juga sedang mengesan tiga anggota pengganas Daesh yang disyaki terlibat dalam rancangan menyerang rumah-rumah ibadat. Sebarang maklumat mengenai kesemua individu berkenaan diminta menghubungi pegawai penyiasat ASP Manivanan Sibalingam di talian tertera atau mana-mana balai polis berhampiran.